Tadi malam, iya nggak tadi malam sih, semalam ya, jam berapa ya? Pokoknya aku tuh sampai subuh teleponan sama Alia Senpai. Teleponan kita kan berjam-jam gitu kan. Aku kayak udah jam-jam agak pagian subuh gitu ya. Aku pengen masak mie gitu kan ya. Enaknya kalau makan mie rebus itu ya teman-teman ya, pakai cabai rawit nggak sih? Aku lebih kayak enak gitu sih. Tanpa cabai tuh hidup berasa hampa nggak sih? Jadi kebetulan di depan rumah aku tuh kan kayak banyak tanaman kan. Jadi mama aku tuh dia tuh kayak nanam cabai-cabean gitu. Jadi aku pengen keluar nih, keluar sambil teleponan sama Lia Senpai gitu kan. Keluar, itu keadaan masih jam berapa ya? Agak gelap lah guys, belum ada lihat mata-mataharinya gitu kan. Dan suasana di luar itu dingin banget, sepi banget. Bagian depan itu kan gak ada perumahan, soalnya rumah aku itu kayak gak banyak perumahan lah di situ, agak jarang-jarang lah gitu ya teman-teman. Jadi kayak aura-aura sepinya itu berasa banget. Mau keluar ke rumah gitu, mau cari cabai gitu. Sebenarnya pengen melangkah lebih jauh, cuman kayak kayaknya insting aku berkata nggak usah dilanjutin lah, nggak usah pakai cabai, ya udahlah nggak usah pakai cabai, masuk saja lah kalau begitu. Malam-malam cari cabai, aduh jangan diartikan lain, maksudnya cabainya cabai beneran ya, bukan cabai. Gak jadi deh, masuk lagi, aku tutup pintunya lagi. Ternyata ada cabai.